Hai guys, ketemu lagi dengan Pekam. Sejauh ini komedian tanah air hanya sebatas dikenal karena kelucuannya saja, tanpa diketahui seluk-beluk keluarganya. Dengan demikian maka tidak heran bila masih banyak yang tidak mengetahui jika deretan perempuan cantik yang bikin kaum Adam jadi meleleh dan gagal fokus ini merupakan anak dari seorang pelawak. Biar Fukun Lovers tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan anak pelawak tersebut, berikut ini beberapa anak pelawak yang cantiknya bikin meleleh. Putri Anjani. Perempuan berwajah cantik dan berperawakan manis ini merupakan seorang TikToker dan juga selebgram kelahiran 8 Juni tahun 2000. Dan sejauh ini, banyak yang tidak mengetahui bila dirinya adalah putri dari seorang pelawak terkenal bernama Jarwo Kuat. Suatu hal yang membuat demikian, lantaran dirinya terlampau berbeda dengan sang orang tua. Lebih jelasnya, kecantikan daripada putri ini terbilang di atas rata-rata. Bahkan rekan sesama artisnya pun dibuat terbelalak dengan paras ayu putri Jarwo tersebut. Seolah mereka tidak percaya jika gadis yang satu ini adalah buah pernikahan sang komedian dan Noriana. Mona Rizkia. Haji Mubarak atau yang akrab disapa dengan Kadir merupakan seorang komedian dan juga aktor yang sempat tenar pada masanya. Ia juga termasuk pada pelawak yang mempunyai anak berparas jelita, di mana putri daripada laki 71 tahun itu adalah Mona Rizkia, yang tak lain adalah anak kedua dari Kadir. Tetapi perempuan yang punya kecantikan bak wanita timur tengah ini tidak mengikuti jejak ayahnya terjun ke dunia entertain. Untuk itu tidak heran bila hanya segelintir orang saja yang mengetahui bila dirinya adalah putri pelawak terkenal. Tia Septiana. Perempuan yang nampak meneduhkan dengan balutan hijabnya ini tak lain dan tak bukan adalah putri dari seorang pelawak sekaligus aktor yang sudah malang melintang di dunia hiburan tanah air bernama Haji Mandra Nai. Perempuan berparas cantik yang dikenal dengan penampilannya yang fashionable ini merupakan hasil dari pernikahannya bersama sang pujaan hati Mela Sari Juwita. Gadis yang disapa dengan Tia ini bisa tumbuh besar menjadi seorang wanita yang berparas ayu, ternyata karena dalam tubuhnya mengalir darah sang ibunda yang notabene hingga saat ini masih terlihat cantik di usianya yang tak lagi muda. Retno Astriani. Doyo atau yang diketahui memiliki nama asli Haji Sumarji merupakan seorang komedian yang sempat dilulukan pada masanya. Tak heran bila apapun tentangnya selalu menyita perhatian publik. Kendati demikian, rekan kerja Kadir ini termasuk pada public figure yang terbilang tertutup perihal keluarganya. Sehingga wajar bila banyak orang yang tidak mengetahui bila komedian paruh baya ini telah memiliki 6 anak. Di antara anaknya yang paling menyita perhatian publik adalah Retno Astriani. Sebab di samping dia punya senyuman yang manis, dia juga memiliki paras ayu. Ulfi Damayanti. Perempuan yang dikabarkan berprofesi sebagai model dan juga selebgram ini sempat mencuri perhatian publik lantaran memiliki postur tubuh yang indah dan berwajah cantik pula. Kecantikan yang dimiliki oleh wanita yang suka traveling tersebut membuat publik bertanya-tanya siapa sosok perempuan yang telah melahirkannya. Telah ditelusuri, ternyata Ulfi merupakan putri dari seorang pelawak dan sinetron terkenal bernama Eli Sugigi. Melihat hal itu, sontak saja warganet dibuat terkaget-kaget dikarenakan sang ibunda memiliki tampang yang pas-pasan. Amanda Cesa. Kehadirannya di dunia entertain mendapat respon positif dari warganet. Sebab pemilik nama lengkap Amanda Cesa Adifa
tidak hanya mengandalkan wajahnya yang cantik, melainkan juga ditopang dengan skill yang dimilikinya, yakni pandai bernyanyi dan mampu menciptakan sebuah lagu yang cukup jamik. Ditambah lagi, memang gadis berparas ayu ini merupakan putri dari seorang komedian kenamaan tanah air bernama Parto Patrio. Darah kelahiran Jakarta pada tanggal 23 Desember tahun 2002 ini merupakan hasil dari pernikahan yang kedua bersama wanita cantik bernama Dina Resti. Sebelumnya rekan kerja Sule dan Ajis Gagap ini sempat menikah dengan Ida Murwani, tetapi pernikahannya kandas di tengah jalan.